Oke, sahabat-sahabat OKJ Banjar. Sahabat-sahabat OKJ Banjar. Ini saya saat ini sudah berada di kamar hotel untuk mengikuti kegiatan loka karya kosakata bahasa Banjar dan kosakata bahasa Bakumpai. Oke, saya dapat bagian untuk kosakata bahasa Banjar dan akan saya unboxing kit yang diberikan oleh panitia. Kira-kira isinya apa dan kondisinya bagaimana? Oke, kita langsung tarik saja. Oke, ini dia unboxingnya. Inilah kit yang diberikan oleh panitia. Kira-kira apa ada isinya tidak ya? Oke, ini dia tasnya yang diberikan panitia standar. Standar untuk tas ukuran normal ya. Oke, kita buka. Di dalam sini ada apanya? Ada pulpen. Bagian mananya lagi bisa kita buka. Untuk bahan tasnya ini kayak seperti anti air ya. Tahan hujan. Jadi biar kehujanan tak apa-apa ini tas. Kita buka lagi bagian dalam. Ada materi. Ini dia materinya. Oke. Panitianya bisa dilihat di sini. Pengumpul data untuk kosakatanya. Bahasa Bakumpai. Untuk bahasa Banjar, kosakata yang dikumpulkan itu ya. Oke, dan di dalamnya materi yang dibahas adalah kosa-kosa kata yang sudah dikumpulkan ulang oleh panitia. Oke, yang diambil dari literatur-literatur dan juga keseharian dari bahasa-bahasa Banjar. Dikumpulkan dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, kita kesampingkan. Apalagi isinya, kita lihat. Yang kedua ada masker. Oke, maskernya bagaimana? Coba kita buka. Saya akan buka dulu ya. Oke, sudah saya buka maskernya. Ada isi berapa maskernya? Oke, lumayan untuk masker. Masker standar juga, tapi agak mahal harganya ini. 1 2 3 4 5 6. Oke, untuk 6 hari. Untuk 6 hari maskernya. Kita buka lagi, di dalam ada hand sanitizer. Oke. Bagus nih, ada karetnya segala nih biar bisa digantung kayak gini. Oke. Dah, apa masih ada lagi yang lain? Nih, ada buku catatan. Ada buku catatan notebook. Apalagi di dalam? Ada pulpen, pensil. Pensil dan pulpen masih adakah lagi di dalamnya? Mungkin ada plastdisk apa tidak ya? Biasanya ada plastdisk. Oh, sekarang tidak ada plastdisk lagi. Yang ada cuman sambungan kabel USB-nya. Plastdisknya mana? Tidak ada plastdisknya. Oke, kita cari-cari lagi di dalam apa yang ada. Apakah masih ada tersedia sesuatu? Tidak ada. Habis. Mungkin siapa tahu di sini ada sesuatu. Coba kita buka lagi. Tidak ada lagi, habis sudah. Habis sudah semuanya, saya bongkar. Tidak ditemukan apa-apa lagi. Sudah habis. Sudah habis. Oke, dan di sininya ada apanya? Coba saya buka. Oh, biasa di sini ada
pembungkus anti becek ya. Ada parasutnya untuk membungkus tasnya itu sendiri. Kita tutup lagi. Ya, sahabat. Itulah unboxing kita kali ini yang kita dapat ya. Dan syukur alhamdulillah tasnya lumayan bagus dan isinya paketnya juga standar. Oke, standar untuk diklat beberapa hari. Oke, kita akan taruh ke samping. Dan terima kasih sudah menyimak unboxingnya Wahji Banjar. Untuk kamar kegiatan Lokakarya ini, untuk kamar peserta satu kamar hotel diisi dengan satu orang. Oke, ini dia. Nah, untuk kamar hotelnya bagus, mantap ya. Tersedia semua untuk satu orang. Ini. Oke. Nah, ini ada denahnya. Nah, ini nomor kamar saya, nomor kamar saya, nomor ini dia. Nomor 354. Oke. Dan ini jadi angka keberuntungan. Dan untuk di kamar mandinya seperti ini. Oke, ada air panas dinginnya. Itu dia. Tapi sayang tidak ada pipa kran ya untuk cuci-cuci atau berwudu. Oh, tuh. Basahnya bisa kemana-mana ya. Oke, sahabat-sahabat, tak apalah. Untuk mendukung pengembangan bahasa daerah, bahasa Banjar, bahasa orang Banjar ya, bahasa tradisional yang merupakan kekayaan dari bangsa kita. Berbagai macam bahasa, bermacam suku dan budaya, dan ciri khasnya adalah bahasa daerah di daerah masing-masing yang merupakan kekayaan dari budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke, terima kasih sahabat-sahabat sudah menyimak UKJ Banjar dan UKJ Banjar. Salam sukses semuanya, salam silaturahmi. Demikian saya dari kamar hotel Arya Barito Banjarmasin melaporkan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi buat sahabat-sahabat untuk mengembangkan bahasa daerahnya masing-masing, termasuk dengan mengikuti kegiatan Loka Karya seperti yang saya ikuti kali ini yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 22 katanya, 22 apa 23 ya. Ya, sampai hari Rabu depan ya. Oke. Senin, Selasa, Rabu, 3 hari ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.